Inilah hewan-hewan kurban di Kota Sukabumi yang akan mengikuti kontes fashion show hewan kurban yang digelar oleh Pondok Pesantren Zikir Al-Fath Kota Sukabumi. Dalam fashion show ini, sejumlah hewan kurban yang menjadi peserta didandani dengan berbagai pakaian dan alat pelindung diri. Hal tersebut sebagai bagian dari sosialisasi tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah saat beraktivitas di luar ruangan. Kegiatan yang sangat unik ini pun sontak menjadi perhatian warga sekitar dan para santri Pondok Pesantren Zikir Al-Fath hingga memadati area pelaksanaan fashion show. Kita ingin memberi tahukan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, sehingga merias domba hari ini ada dengan temanya Corona, bagaimana kita menghimbau masyarakat untuk tetap memakai masker. Mungkin itu tema kegiatan kita hari ini, syukuran Hari Raya Idul Adha juga memberikan pelajaran agar kita selalu bisa menjaga protokol kesehatan. Brian kan untuk sesuai yang dikatakan sama Brian ya Pak. Untuk pesannya, ini pesannya. Di sebelah sini. Ngomong aja Kang. Brian aja pakai masker, masa kamu enggak? Malu dong sama Ube. Kontes fashion show hewan kurban ini digelar sebagai rangkaian kegiatan kemeriahan dalam menyambut perayaan Hari Raya Kurban di tengah pandemi Corona. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.